Domongan Mbah Rodonan. Lah iya. Oke, ini hasilnya. Hasilnya, Jos, guys. matune Jos. Matune delokan kaya rupane. Eh, karo mbae meh padha tuwa. Padha karo mbae. Sing menek wis towek tenan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Amin Sate. Oke, di pagi hari ini kita pagi-pagi sudah berangkat ya. Ini hari Minggu pagi kita nyoba mau berburu cari apa ya, bajing ya, mengajak dari bajing datangnya pagi-pagi. Kalau bajing itu kalau udah terlalu siang biasanya wis podoan warok mangan terus dia kembali ke sarangnya. Oke, kita ditemani dengan si Uklik ya. Nah, kangen ada teman subscriber kita yang tanya, Bang, gimana perbedaan antara PCP sama Uklik untuk berburu ya, itu ada kelebihan ada kekurangan ya, sama-sama itu sama-sama alat nah, cuman tergantung sama kitanya masing-masing. Nah itu kalau aku udah pernah make yang Uklik. Uklik itu yang merek Sub Tiger, udah lama ya, pokoknya merek Sub lah, Sub dari yang Tiger atau yang Sub Innova, dulu yang Innova, kalau sekarang udah keluar yang Tiger itu yang pomping, pompa samping itu udah pakai lama ya. Itu kalau untuk berburu tupai, nah enak itu jarak dekat. Cuman kalau kita mau long range ya, kita enaknya pakai PCP karena kalau Uklik itu ya terbatas lah 30 meter paling akurat ya sekitar 30 meteran lah. Ya mungkin bisa nyampe berapa mono, tapi kebanyakan kalau aku pakai ini udah puluhan tahun aku pakai Uklik ya. Itu akuratnya ya yang dekat-dekat kayak buruan bajing ya, semacam-macam itulah. Oke, yuk langsung ngomong. Oke, sambil golek anu yo, sambil kita nyari bajing, siapa tahu kita dapat lebah atau sarang tawon. Oke, yo, hari sudah menginjak siang, wetenge mulai rodok mulai kroso luwe. Oke. Itu yang satunya dengan ditemani si buncel. Siang-siang, Lur. Beh, Lur, iki, Lur. Golek bajing dongak-dangak malah nemu sarang lebah iki, sakmene gedine. Beh, muga-muga enak rezekine ya, Lur ya, nengi jamu iki. Wes ngono ae. Digolek ini anu ini disi, alatnya disi goyang-goyang ini lor, karo pak wangi karo pak es si persiapan golek gawe iji golek godong gawe upet es dinten ya aku tak sinyoting gentian lek ngunduh ini genti masternya aku tak sinyoting genti masalahnya kamera mainnya ora enek gini cah eh. Oke, begini caranya ya, jangan dituru, tapi kalau memang belum berani ya nggak usah ikut-ikutan ya pak ya. Melok-melok kemah dikeroyok nyalah nih kayak tutorial untuk tahun kok gablek ngapusin. Nah ini kalau bagi kita yang mau ambil gambar itu kita juga harus pakai kayak pengaman kayak gitu, persiapan kayak gini, nanti dibikinin kayak gitu kita ngambil gambar dari bawah itu biar nanti kalau yang di atas dibubarkan itu pasti lebah itu akan turun ke bawah. Terus yang ngambil gambar itu kalau nggak persiapan, udah pernah kejadian di sini dulu yuk ya pak ya, sampai lari-lari wes. Namanya kita kan ini kan yo apa yo tawon nih, nggak kena diomongin, harus persiapannya harus benar-benar matang kayak gini. Jadi kalau memang dilihat yo yo seketoknya kayak gampang, tapi ya itu butuh nyali tuh, butuh nyali, banyak orang nggak berani. Oke, gitu aja. Yuk nanti dilihat hasilnya. Oke, mulai siap pemanjatan. Jangan lupa bang, dungone pak, jolali pak. Jolali dungo, dungo ya sing genah moco bismillah. Oke, siap. Kita ngambil gambarnya dari agak kejauhan ya. Kalau dari bawah, anu gambarnya kurang jelas. Pohonnya nggak begitu gede ya, kecil, tapi waduh lebahnya guys mantap.
Oke, yuk kita ngambilnya dari agak jauh dikit. Santai loh, Pak. Oke. Ini apa? Durian, Pak. Oke, ini sudah turun ya. Paisnya sudah turun. Oke. Kita aja yuk. Dilihat nanti sampai di bawah. Oke, ini hasilnya. Hasil lege. Ini telur kerupane. Karombae meh podo wae. Podo karombae. Sing menek wis tuwek tenan. Tuwek tenan, guys. Leren dhisik ambekan. Santuy lho wis nengi sor. Jamu wis kena jantung. Yes, alhamdulillah, guys. Wuh, jan. Alhamdulillah kok musim kok. Lah kula ngundut tempat 30, Mbah. Sak omah ini, Mbah.